Hai, saya Hakim. Dan saya B. Kami daripada IDW. Di IDW ada macam-macam proses sebelum kita mencapai tahap wow impact sebelum kita berikan kepada setiap pelanggan di IDW. Proses pertama adalah kita kena betul-betul memahami karakter serta psikologi dan kehendak pelanggan. Proses seterusnya pula ialah proses design development. Di mana proses ini kita akan go in depth mengkaji keperluan klien dan untuk kita suitkan dengan keadaan. Drawing dan specification juga adalah komponen yang penting. Memastikan kontraktor boleh memahami material dan ukuran yang diperlukan supaya execution dan projek yang bakal dilaksanakan dapat dijalankan dengan lancar. Semestinya di IDW, kita sentiasa improve kita punya execution dan kita sangat menitik beratkan we work as a team. Jadi, selain daripada saya dan B, kita ada sets of project management team yang sangat committed dari masa ke semasa memastikan expectation client seperti yang diharapkan dan juga penyusunan kontraktor-kontraktor supaya masuk pada waktu yang betul dan tepat dalam masa yang sama memastikan kualiti yang client ingini tercapai. Di IDW ni kita sangat passionate dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita bukan sekadar nak design dan nak deliver to the client tapi melihat the reaction clients and the preparation to deliver tu adalah satu yang sangat luar biasa. It's a celebration for us di IDW untuk tak sabar-sabar nak deliver to the client. So the process of handing over tu pun sebenarnya adalah satu yang sangat unik. Betul. Sebenarnya benda tu yang kita nanti-nantikan. Apa yang membuatkan kita sentiasa excited for another project adalah excitement client bila kita dah buat proses tu berbulan-bulan dan bila kita serahkan balik rumah idaman ataupun property idaman kepada setiap kita punya pelanggan tu, dia punya expression, dia punya kegembiraan dan dia punya surprise tu yang buatkan kita rasa terbayar segala hardship yang kita buat. Perkara yang paling mencabar ialah managing people. The design tu adalah 10% sebenarnya adalah daripada cabaran, but managing the people including the suppliers, the contractors, the team of IDW dan juga the clients yang sabar menanti hasil tu adalah sangat mencabar. Kami sentiasa improve our game untuk menjadikan proses renovation yang selalunya stressful ni menjadi satu journey yang remarkable and memorable. Sepanjang 14 tahun IDW beroperasi ni, kita bukan hanya membantu klien-klien di IDW, kita juga dijemput oleh beberapa stesen TV untuk sesi transformasi untuk rancangan TV pula. IDW juga telah dijemput dalam memberikan perkongsian di dalam beberapa seminar mengenai hartanah, usahawan. Melihat daripada proses untuk menghasilkan sesebuah interior ni, ianya adalah amat kompleks dan juga perjalanannya panjang. Jadi kita sentiasa memikirkan macam mana kita nak membantu pelanggan di luar sana dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih pantas dan lebih ramai. Kami IDW terpanggil untuk membantu menjadikan ID ini sebagai satu garis panduan yang mudah. Kami percaya design collection ni senang diaplikasikan dan kami percaya dengan adanya design collection ni kita boleh membantu 1 juta property owner di luar sana untuk mendapatkan design yang cantik, elegan serta praktikal. IDW merupakan sebuah syarikat interior design yang berstatus profesional yang berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia dan CIDB. Alhamdulillah, IDW telah beroperasi lebih daripada 14 tahun dan kita telah membantu beribu property owner untuk mendapatkan design yang wow impact, luxury serta elegan. Saya IDR Lokman Hakim. Latar belakang saya adalah Diploma in Interior Design, Degree in Interior Architecture serta Master in Facility Management. Saya IDR Rabiatul Adawiyah. Latar belakang saya ialah Diploma in Interior Design, Degree in Interior Architecture dan Master in Project Construction Management. Kami daripada IDW, Transforming Space, Transforming Life.